Berapa banyak orang yang sakit? Ada seorang wanita di yang datang dari Jerman difonis oleh dokter kanker payudara. Semoga Allah selamatkan ibu-ibu dari situ. Itu difonis dari dokter ini sudah enggak bisa. Sudah sangat ganas dan ini menurut medis kalau tidak salah itu kisahnya tinggal 2 minggu umurnya. Maka dia bilang sama suaminya, muslimah kebetulan dan muslim suaminya tapi tinggal di Jerman. Dia bilang, saya ingin menghabiskan umur saya di Mekah aja. Ini sudah jelas dokter vonis 2 minggu, saya mau pergi ke sana. Suaminya ikutin, 3 hari urus visa, tiket segala berangkat. Ringkas cerita, dari 14 hari waktu yang divonis oleh dokter, 3 hari sudah habis pengurusan visa dan proses berangkat sama 4 hari kurang lebih. Jadi sekarang tinggal 10 hari. Mulai dia masuk Masjid Haram setelah umrah, perempuan ini sudah enggak ada keinginan makan, dia duduk nangis saja depan haram. Dia nangisnya sebenarnya itu bukan minta disembuhin, dia percaya sama dokter. Dia cuma nangis dosanya yang pernah dia lakukan, dia menyesal kurangnya ibadahnya. Setelah 4 hari berjalan dari 10 hari sisa, dan ini dia akan tinggalkan Mekah hari ke 6 hari dari setelah dia tinggal 2 hari lagi. Dia pun didatangi oleh salah satu marbot masjid, wanita muslimah pakai cadar. Di Masjid Haram memang ada petugas wanita ngatur saf pakai cadar, dekatin dia, tanya dalam bahasa Inggris, kamu siapa, cerita kenalan lah. Kemudian diceritakanlah kisah dia. Si muslimah marbot masjid ini yang umurnya masih sangat muda tersenyum lalu berkata, wahai saudariku, kenapa kau begitu yakin dengan vonis dokter? Bukankah ada orang yang sehat juga mati? Bukankah juga ada orang yang sakit mati? Kalau ajal sudah datang, Allah SWT panggil pasti mati. Kamu ikhtiar apapun tetap sama. Tapi dalam agama kita dianjurkan ikhtiar. Coba di sini di Masjid Haram, selain doa yang kamu lakukan kamu bisa minta disembuhkan, ada air zam-zam yang dijanjikan oleh Nabi SAW sebagaimana sabdanya, zam-zam liman syuribalah, zam-zam sesuai dengan niat orang yang meminumnya. Kenapa kau tidak coba minum zam-zam itu, berdoa sama Allah? Kata perempuan ini, saya seperti baru dapat air segar yang sudah dari dalam keadaan saya luar biasa hausnya, bingungnya, enggak tahu harus ambil langkah apa. Dia bilang, baiklah kalau gitu. Dia bilang, mulai semenjak itu dia minta sama suaminya ditunda beberapa hari pemberangkatan sampai hari ke-13 lah dari 14 hari itu. Dia bilang, tiap hari saya cuma minum zam-zam, enggak makan, enggak minum yang lain, tiap hari sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasrah udah, apa yang terjadi sudah berdoa sama Allah. Hari ke-13 dari 14 hari itu dia pulang ke Jerman. Dari bandara langsung ke tempat dokter, telepon dokternya, dokternya sudah siapin ruangan ICU, mau dicek segala macam dan seterusnya. Begitu tiba di sana, dicek, difoto, dokternya kaget. Hilang semua, kanker itu hilang total, enggak ada sama sekali. Lalu kemudian dokternya duduk, didudukin dia sama suaminya, dia tanya, "Anda ini selama 2 minggu kemana saja?" Orang ini Nasrani, Katolik dokternya. Dan kebetulan dokter ini sudah lama mau masuk Islam. Hikmah-hikmah yang luar biasa terjadi. Maka dia mengatakan, dari mana Anda selama 2 minggu berobat, ke siapa, dokter siapa, obat apa yang diminum? Dia bilang, tidak ada. Kami seorang muslim dan kami berangkat ke Mekah, saya minum air zam-zam gitu kan. Dan saya berdoa sama Tuhan saya untuk disembuhkan. Kata dia, selamat. Kanker ini belum pernah dalam sejarah dokter bisa sembuh. Tapi ini hilang sama akar-akarnya gitu kan. Si perempuan tersebut menangis, suaminya menangis, bersyukur sama Allah. Yang anehnya, yang luar biasa pada saat itu, si dokter mengatakan, Bapak Ibu perlu tahu, dikeluarin Quran terjemahan dalam bahasa Jerman dari lacinya. Dia bilang, saya sudah pelajari Islam 10 tahun. Saya ingin mencari sesuatu yang menyentuh hati saya supaya saya mau nganut Islam. Tapi belum ada sesuatu yang berat. Tapi kejadian ini, karena bidangnya dia tahu, dia spesialis kanker payudara. Dia mengatakan, ini ya sudah cukup membuat saya syahadat. Maka dia syahadat lagi. Maka kita bisa lihat bagaimana keyakinan yang sedang kita bahas ini bukan main-main. Ini cuma contoh sebagian kecil ya. Terlalu banyak contoh yang seperti ini. Terlalu banyak keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Thank you.